dalam satu video klip, yaitu lagu Ayah Saya. Karena memang kumpulan album ini kan Ayah Saya merecycle lagu-lagu hits Indonesia dengan di aransemen secara milenial versi Ahmad Dhani, dan saya ada menjadi model video klip di lagu Ada Kamu, Hari Mukti, album Hari Mukti cover, karena ayah saya lagi mondok ya, jadi ayah saya nggak bisa bikin video klip, jadi waktu itu saya disuruh bikin video klipnya di daerah Ampel, Surabaya, dan alhamdulillah lancar. Namun kalau bicara dari segi bahwa ayah saya musisi ya, tidak bicara dari segi bahwa saya anaknya Ahmad Dhani, namun bicara dari segi bahwa ayah saya adalah musisi, saya sangat-sangat bisa dibilang saya ini fans beratnya Ahmad Dhani, militan Ahmad Dhani fans, entah itu Baladewa, entah itu Triad, entah itu apa, saya ini pengagum berat karya Ahmad Dhani ya. Bahkan sampai sekarang ini, karena menurut saya untuk musisi tidak mudah ya, tidak mudah untuk membuat album yang semuanya digarap sendiri, dari lagu sampai mastering, sampai cover, sampai konsep, sampai full of surprise di album ini, saya rasa itu tidak mudah ya. Jadi saya rasa saya sangat mengagumi ayah saya sebagai musisi juga. Jadi saya bersyukur mempunyai ayah saya yang merupakan musisi yang menurut saya the best untuk zaman sekarang. Jadi, dan album ini menurut saya layak untuk dibeli, karena memang alhamdulillah saya sudah dengar semua lagunya, dan memang banyak lagu-lagu lama kayak lagunya Almarhum Krisye yang Sabda Alam, lalu Hari Mukti yang Ada Kamu, Harvey Malioboro ya, yang di recycle dengan zaman now, dan hasilnya sangat menyentuh juga gitu ya. Dan memang ada beberapa yang menurut saya lebih suka versi yang ini ketimbang yang lama. Jadi ya alhamdulillah.